Sudarlun Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf melantik 2 asisten, 3 kajari dan 1 koordinator pada Kejati Aceh di Aula Kantor Kejaksaan tersebut Kamis 1 Agustus 2019. 2 asisten yang dilantik adalah Joko Wibisono selaku Asisten Bidang Pembinaan dan Zulikar Tanjung selaku Asisten Bidang Pengawasan. Keduanya menggantikan Reza Fadeli dan Irwansyah yang memasuki masa pensiun. Sementara 3 kajari yang dilantik adalah Ikhwan Nul Hakim sebagai Kajari Langsa, Fajar Mufti sebagai Kajari Aceh Selatan, dan Abdul Kahar M. Muzakir sebagai Kajari Simelu, serta Muhammad Farid Rumdana sebagai Koordinator pada Kejati Aceh. Kajati Aceh Muhammad Yusuf berharap kepada pejabat yang dilantik agar dalam mengemban amanah selalu meningkatkan profesionalitas dalam menangani dan menuntaskan masalah dan tugas yang dihadapi. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.